Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya pastinya masih di JJK-nya Muncar TV, Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang, nah di kesempatan malam hari ini, pemirsa Jalan-Jalan Kang mau saya ajak jalan-jalan ke daerah Wringin Putih. Nah di situ itu ada salah satu pedagang yang memang makanan ini sering kita jumpai di malam hari. Kalau siang hari sih ada tapi jarang sekali, karena ini makanan ini paling enak memang kita nikmati di malam hari, yaitu mie ayam. Nah di sini itu ada salah satu pedagang mie ayam, Monggo Pinara. Nah, di sini kawasan Wringin Putih, tepatnya di rutenya itu kalau dari barat itu dari perempatan XL itu kita ke timur kira-kira 1 kilo. Nah, di situ. Nah, biar pemirsa Jalan-Jalan juga tidak semakin penasaran, kali ini mau saya ajak untuk menikmati atau mencoba mie ayam yang ada di sini. Untuk itu tetap di JJK-nya Muncar TV, Jalan-Jalan Kang. Come on, Kang. Nah pemirsa, kali ini saya sudah berada di dalam ini dan di sebelah rombong, di sebelahnya juga sudah ada masnya. Ini mungkin salah satu ownernya lagi sibuk. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebelum nanti pemirsa Jalan-Jalan mau saya ajak untuk menikmati mie Tonia. Iya benar ya, mie Tonia. Kalau tadi itu saya bilangnya Monggo Pinara itu passwordnya ya. Jadi kalau kita lewat tuh Monggo Pinara, silakan menikmati mie yang ada di sini. Nah selamat malam Mas. Selamat malam. Dengan Mas siapa ini? Tony. Mas Tony. Yeah. Mas Tony lagi sibuk ini ya kayaknya mau ini ya, mau bikinin pelanggan ya. Mas kalau boleh tahu sebenarnya Mas Tony ini sejak kapan sih buka usaha mie ayam ini? Sekitar tahun 2018. 2018 berarti lumayan lama ya. Lumayan. Tapi sebelum buka usaha mie ayam ini apa usahanya sebelumnya? Usahanya ya kerja ikut orang lain. Kerja ikut orang lain juga jualan mie. Iya. Terus akhirnya punya terpikiran untuk buka usaha sendiri. Iya, betul. Untuk selama waktu ikut orang itu berapa bulan atau berapa tahun? 2 tahunan. 2 tahunan ya, berarti juga sudah lumayan untuk maksudnya ilmu dari sana untuk diterapkan atau diusahakan sendiri itu sudah lumayan. Sudah ini ya. Lumayan Mas, bisa. Biasanya itu masnya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih, Mas? Sekitar jam 4 sampai jam 10. Jam 4 sore sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Malam itu pasti jam segitu ya. Iya, pasti. Terus ini Mas, untuk mie ayamnya itu sendiri biasanya masnya jualnya per porsinya itu berapa? 9.000. 9.000 ya. Ya. Tapi di sini jualannya cuma mie ayam aja ya? Iya, mie ayam sama es itu ya ada. Oh, es esnya Surabaya. Oh, sebelah itu esnya Masnya juga. Itu juga punya istri. Yang, punya istri. Yeah. Jadi saling kolaborasi lah ya, Mas. Masnya sama istrinya yang jualan es tehnya, Masnya jualan mie ayamnya. Oke, Mas, kalau gitu sambil nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Kali ini saya ingin coba untuk menikmati mie ayam yang Mas siapa tadi namanya? Mas Tony. Mas Tony, maklum Mas saya udah tua jadi ini kayaknya pengingatannya daya ingatnya ya. Mas Tony, guys. Jadi Tonia itu ternyata mie ayam Tonia ternyata Masnya ini namanya. Iya, istri saya Nia. Oh, istrinya Nia. Masnya Tony. Jadi disambung menjadi Tonia. Mie Tonia Monggo Pinara. Nah, kali ini pemirsa Jalan-Jalan Kang juga mau saya ajak untuk menikmati mie Tonia ini. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya di JJK-nya Muncar TV, Jalan-Jalan Kang. Come on. Kali ini saya sudah berhadapan dengan satu porsi mie ayam Tony. Iya, ya. Tonia maksudnya ya, kolaborasi antara Mas dan istrinya
jadi disatukan di sini, jadikan nama mie ayamnya yaitu Tonia Monggo Pinara. Nah, kali ini selain mie di sini, karena di mie ayam Tonia ini juga menjual, juga lagi jualan itu minuman kekinian, minuman yang lagi viral yaitu teh yang beraneka macam rasa. Ini tehnya, ini tadi saya pita rasa green tea ya. Nah, kali ini saya akan coba dulu mie ayamnya Tonia Monggo Pinara, biar pemirsa juga tahu seperti apa sih seperti apa sih rasa dari mie ayam Tonia ini. Nah, tampilannya seperti ini pemirsa, biar pemirsa juga tahu seperti mie ayam biasanya ya, ada suiran-suiran ayam dan sayurnya, ada ini kerupuknya juga, kerupuk pangsit, dan ini mentimun, ini boleh dibilang ini acar, dan di sini ada toppingnya juga ceker ayam. Nggak bahaya ta? Nggak lah, ini sudah matang ini ceker ayamnya, kalau belum matang bahaya baru. Nah, sekarang saya coba dulu sebelum saya kasih caos sama kecap dan sambal juga, saya mencoba kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari mie ayam Tonia ini, saya nikmati kuahnya dulu, itu memang benar-benar enak banget ya. Perpaduan rasa manis, asam dan gurih itu menyatu di sini. Jadi nggak bahaya. Enak banget soalnya, the best lah ini ya. Nah, sekarang saya akan coba ini, kasih caos dulu. Nah, setelah saya kasih caos, kecap juga sambal, sekarang mau saya aduk-aduk dulu. Saya kawinkan dulu biar semakin menyatu rasanya. Karena tadi sudah saya nikmati tanpa saya kasih caos dan kecap juga sambal. Nah, sekarang gimana rasanya setelah saya padukan atau setelah saya kawinkan dengan caos, kecap dan sambal. Ya. Nah, ternyata setelah saya kasih caos, kecap juga sambalnya tuh, perpaduan rasa antara kuah yang tadi yang enak banget itu semakin menyatu gitu ya. Tapi walaupun pemirsa nggak suka dengan caos, dengan sambal, ataupun kalau sambal pasti suka ya, tapi dengan caos, dengan kecap itu pun juga sudah enak gitu. Dan mie ayam itu memang paling enak kalau dinikmatinya itu malam hari. Dan di sini seperti biasa, kalau mie ayam itu pasti ada temannya, teman makannya ya. Kayak tahu kayak gini, juga ada kayak sate kayak gini. Tapi saya kan nggak coba, saya nyobanya ini. Karena biar pemirsa juga nggak penasaran, kalau kita makan ceker ayam itu nggak bahaya kalau sudah matang kayak gini. Tapi kalau sebelum matang sih bahaya. Ini nggak nih, coba saya bayar. Bener banget, nggak bahaya, enak malah ya. Nah, untuk bagi pemirsa jalan-jalan kan, khususnya pemirsa Muncha TV, wajib mencoba mie ayam Tonia yang ada di Beringin Putih ya. Ini Beringin Putih bagian Dusun Krajan. Cari aja nanti kalau kita arahnya dari barat, dari perempatan, kalau saya bilangnya sih itu perempatan XL, itu nanti ke timur kira-kira ada 1 kilo. 1 kilo ada ya tadi ya kayaknya ya. Iya, 1 kilo lah. Nah, itu nanti ada di kanan jalan. Jangan ketawa, kamu bikin saya ketawa aja. Di kanan jalan, di situ ada mie ayam Tonia Monggo Pinara. Nah, saya akan menghabiskan ini, tetapi itu perjalanan saya di jadikannya Mencar TV, jalan-jalan Kang Kemon Kang. Nggak bahaya.
alhamdulillah. Yeah. Terima kasih juga saya sudah diizinkan untuk mencoba atau mencicipi mie ayam Tonia yang dibikin langsung, diracik langsung oleh kecanggihan atau kecantikan dari tangannya Mas Tony yang yeah. benar-benar rasanya itu memang benar-benar luar biasa enaknya. Terus itu sebenarnya dari awal-awal untuk membikin itu Mas kan ya, yeah. memang sih Mas Toninya pernah ikut orang, tapi yeah. kan yang jelas ada kayak pembelajaran tersendiri dulu sebelum membuka ini. Memang awal-awalnya Masnya juga coba-coba dulu untuk dirasakan sendiri atau langsung buka kayak gini tuh Mas? Langsung buka. Oh langsung buka jadi yeah. ya. Jadi mulai dari ikut orang itu setelah yeah. berhenti nggak nyoba dulu gimana yeah. nanti tapi langsung buka. Langsung berarti buka. Luar biasa. Berarti punya percaya diri lah intinya yeah. ya seperti. Terus ini Mas kan sekarang juga lagi ini kayak marak sekali tuh jualan-jualan online gitu. Mas yeah. kan juga melayani online-online gitu? Kalau online enggak. Enggak ya. Yeah, jadi soal kalau ada orang telepon gitu pesan sama. Ngambil sendiri orang. Oh, ngambil sendiri. Jadi pesan yeah. dulu baru pesan ngambil dulu, sendiri. Ngambil kenapa sendiri. Enggak kan kan biasanya kadang lebih ini juga sih kalau online. Kenapa Masnya enggak mencoba untuk ke sana online itu? Gimana ya? Mungkin ini ya kesusahannya dari nanti dari kurirnya iya, gitu. Iya, kurirnya enggak ada. Iya, iya. Di sini iya. ada joker cuma jarang yang pakai. Terus itu tadi Mas di mie ayamnya tadi itu yeah. ada topping cekernya itu yeah. ceker itu maksudnya permintaan dari pembeli atau memang 9.000 plus ceker itu permintaan dari pembeli. Oh permintaan dari pembeli yeah. jadi ada topping cekernya yeah. berarti nanti harganya beda ya beda. Kalau pakai ceker kayak gitu berapa biasanya? 11.000 satu ceker. Oh berarti ceker satu itu 1.000 2.000 Oh 2.000 satu yeah. ceker. Nah pemirsa ternyata di sini ya seperti tadi tuh yang saya bilang nggak bahaya tah itu ceker itu ternyata sesuai request kita. Jadi kita kalau mau toppingnya kepakai ceker itu nanti harganya pun juga nambah. Jadi satu yeah. ceker itu 2.000 semisal kita mie-nya 9.000 tambah ceker satu itu berarti 11.000 Murah banget kan? Yang jelas harganya murah tapi rasanya itu tidak murahan ya. Kali lagi jangan lupa untuk bagi pemirsa jalan-jalan kan mampir di sini Pinara nggih, monggo Pinara maksudnya seperti itu di mie ayam Tonia yang ada di Wringin Pitu. Mas Wringin Putih. Wringin Putih ya, sorry Wringin Putih hampir sama. Mas sekali lagi terima kasih yeah. dan sudah berbagi cerita dengan yeah. kita di sini. Mudah-mudahan mie ayam Tonia ini kita doakan mudah-mudahan semakin banyak semakin rezekinya semakin lancar, Amin. Makin banyak dikenal sama pelanggan ya. Amin. Dan yang terpenting Masnya selalu yeah. jaga kesehatan dan jaga juga moga selalu dikasih panjang umur. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Mas. Yeah. Oke pemirsa, demikian tadi perjalanan jadi kita pada kesempatan malam hari ini yaitu di Wringin Putih di mie ayam Tonia yang pemiliknya ini ownernya Mas Tony. Dan jangan lupa tetap ikuti perjalanan saya di JJK Moncar TV, masih bersama saya Kang Wayo dan pastinya masih di channel Kebanggaan Orang Moncar, ada Moncar TV, jalan-jalan ke Moncar.